Halo guys, ini adalah sepasang burung perkutut mimin yang lagi dilatih biar selalu jinak. Dia lagi main di pundak mimin. Menurut mimin sih, burung perkutut ini sangat gemesin dan lucu-lucu. Mari kita pantau bersama-sama apakah burung perkutut ini mau terbang atau hanya main di tangan saja. Tuh, yang satunya sudah mulai tengok-tengok. Apakah dia mau terbang atau hanya main di tangan saja? Mari kita pantau bersama-sama. Tuh dia pala lagi pada benerin bulu, guys. Nah, ini burung perkutut yang satu sudah mulai mendekati ke kamera. Sedangkan yang satu masih ketinggalan di atas pundak mimin. Nah, ini yang paling depan ini yang betina, sedangkan yang di sebelah sana yang jantan. Mari kita lihat cara membedakan jantan dan betinanya secara dekat. Nah, itu yang satu sudah mulai mendekat ke kamera. Dan ini yang paling di sebelah sini, ini yang betina, guys. Yang lagi beresin bulu sebelah sini itu yang betina. Yang di sebelah sana itu kelihatan itu yang jantan. Biar jelas mimin dekati ke kamera. Tuh lihat yang jantan yang di sebelah sana kepalanya lebih besar dan tidak bulat. Kelihatannya lonjong dan kotak. Sepertinya sepasang burung perkutut ini sangat nyaman di tangan mimin, guys. Tuh, dia tidak mau terbang. Nah, ini yang mendekat ke kamera ini yang betinanya. Tuh, kelihatan cantik nggak sih, guys? Nah, ini yang betina ini, itu yang sebelah sana, itu yang jantan. Itu yang jantan lagi sibuk beresin bulu biar melipis. Ini yang betina yang di depan kayak mau terbang. Apakah dia mau terbang? Wah, ternyata tidak mau terbang. Kayaknya dia sudah betah di tangan mimin. Nah, itu yang jantan sudah mulai mendekati ke kamera. Ini yang betina kelihatan besar karena bulunya mengembang atau ngembung, tuh yang jalan ke sana. Sedangkan yang jantan bulunya sangat melipis dan rapi. Itu yang mau terbang itu yang jantan. Lehernya kelihatan besar, kepalanya besar, dan badannya juga besar. Tidak seperti yang betina. Yang betina kepalanya bulat dan kecil kalau lagi tidak mengembang. Sedangkan yang jantan kepalanya besar dan kotak kelihatan lonjong. Kaki burung perkutut yang jantan juga kelihatan lebih besar daripada yang betina. Nah, ini mimin deketin ke kamera biar kelihatan jelas dan mantaunya lebih jelas lagi, biar nggak salah paham kalau mau beli burung perkutut yang jantan atau yang betina.
Tuh, yang sebelah kanan itu yang jantan, dan yang sebelah kiri yang bulunya mengembang itu yang betina. Jadinya kelihatan lebih besar daripada yang jantan. Nah, burung perkutut ini sudah sangat jinak. Kalau dipanggil juga sudah respon. Punya burung kalau jinak seperti ini menyenangkan, guys. Kalau punya burung mahal tapi giras bisa jadi bikin stres pemiliknya, guys. Tapi kalau burung murah juga kalau dia jinak dan nurut sama yang punya bisa menghibur seperti burung perkutut ini. Burung perkutut ini sangat menghibur Mimin kalau lagi santai bekerja, bisa bermain-main dengan mereka, guys. Nah, tuh kelihatan besar yang jantan kan daripada yang betina kalau lagi begini. Leher burung perkutut yang betina lebih kecil daripada leher burung perkutut yang jantan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Tuh, kelihatan leher yang jantan lebih besar daripada yang betina. Tuh, Mimin coba panggil lewat suitan lirih. Tapi dia langsung pada nyariin suara itu, guys. Sampai di sini dulu, guys. Video kali ini, semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar nggak ketinggalan video-video terbaru tentang burung di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.